Hai semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah kembali ke aktivitas harian aku ya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, tambah rezeki yang barokah, pokoknya yang baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Nah di taman artifisial aku ini lagi dibersihkan. Jadi untuk karpet-karpet yang biasanya dibiarkan begitu saja sekali waktu atau sekali tempo, ini dicuci. Jadi meskipun dibiarkan begitu saja tapi tetap ada perhatian ya. Jadi untuk kebersihan memang diutamakan sekaligus diperhatikan. Nah untuk pencuciannya memang mudah karena untuk kotorannya juga tidak begitu banyak, maksudnya itu tidak berupa tanah yang lembek terus menempel-nempel, mungkin ini hanya debu-debu, jadi disiram-siram seperti ini, disikat, akhirnya kan jadi bersih. Nah ini untuk bagian alasnya yang ditutupi karpet tadi, jadi harus dibersihkan dengan sapu biar sekalian yang bagian bawah itu juga bersih, karena kalau langsung tanah biasanya memang rawan ya, ada semut, ada cacing, pokoknya binatang-binatang yang kecil itu sangat mengkhawatirkan. Nah ini bagian pot ini sudah lama, sebenarnya ini berisi kaladium atau apa ya, kemarin lupa istilahnya, soalnya sudah begitu lama untuk tanaman ini tidak diperhatikan karena memang harus butuh air dan selalu disiram karena musimnya hujan, jadi tidak kepikiran untuk menyiram-nyiram. Nah ini untuk bagian bawahnya dibersihkan, disikat-sikat nanti biar kembali putih. Itu insiden terjadinya kerobohan. Nah ini sudah bagian akhir. Jadi memang ini aku khususkan untuk taman artifisial karena untuk pemeliharaannya cukup meringankan. Soalnya kalau harus tanaman asli kayak yang di rak pot tadi ya, itu banyak yang kering, terus perawatannya juga harus khusus, beda dengan taman artifisial. Ini kalau misalnya daun seperti ini tinggal dilap, udah jadi bersih. Meskipun mahal di awal, tapi di belakangnya itu menghemat tenaga dan waktu. Untuk kesegarannya juga tidak begitu apa ya, seperti yang tanaman asli. Tapi kan karena melihat perawatannya yang ribet, makanya ini nanti mau diganti dengan tanaman artifisial. Nah ini di bagian bawah atau alasnya tadi sudah dibersihkan, tinggal nanti ditunggu kering, terus untuk karpetnya juga mau dikembalikan. Nah untuk pembersihan bagian meja seperti ini, meskipun tidak begitu sering digunakan karena banyak debu akhirnya jadi kotor. Nah untuk meja ini tinggal dilap itu dengan kain, itu sudah bersih. Nah ini yang aku suka itu bunganya itu bagus gitu loh kalau dilihat, meskipun di awal pembelian memang cukup mahal ya teman-teman, satu ikat itu 70.000, tapi kalau dari IKEA barangnya itu meskipun mahal tapi kualitasnya memang cukup bagus. Nah untuk meja ini satu set berisi dua, itu kemarin harganya sekitar 120.000, jadi cukup murah, terjangkau, dan desainnya itu bagus. Nah ini bagian pot-potnya tinggal dilap. Nah ini aku mau tata, jadi untuk bagian yang alas atau ubinnya tadi belum kering, untuk sebagian besar untuk raraknya ini dikembalikan seperti semula. Nah, sebenarnya untuk ya rak putih tadi sebagai pembatas ya, yang sebelah kiri itu sebagai taman artifisial, sebelah kanannya itu tanaman asli. Cuman karena perawatan yang tadi tidak begitu bagus, nanti rencana mau diubah atau diganti dengan tanaman artifisial semua. Nanti untuk yang tanaman asli biar di bagian depan halaman rumah.
Jadi khusus untuk area sini mau digunakan sebagai tanaman artifisial alias tanaman palsu. Nah, untuk terai atau katakan ini juga dibersihkan. Dulu kalau misalnya beli itu satu buahnya kan karena dari besi hampir 100.000. Nah, ini sudah keadaan siang, jadi sudah kering, sudah bisa dikembalikan ke tempat semula. Terus bagian yang hiasan ini belum bisa kembali soalnya di pot tadi mau dibersihkan. Nah, ini masih kosong. Ini suasana pas siang hari, teman-teman, jadi sudah hampir jam 1 lebih ya, soalnya matahari kan sudah mulai miring atau kena di bagian teras ini. Tuh, ini keadaannya masih kosong melompong. Soalnya mau dibersihkan sekaligus dicuci. Nah, aku lihatkan untuk yang bunga ya, sangat bagus banget. Kalau bunga seperti ini kan tinggal dicelup, dikeringkan, itu sudah selesai untuk pembersihannya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari arah seperti ini. Nah, ini pot-pot yang aku bilang tadi, ini dibersihkan satu-satu soalnya kan warnanya putih. Kalau dibiarkan langsung ditaruh di tempatnya biasanya terlihat kusam, makanya ini sekalian mau dicuci-cuci, dilap biar bersih. Terus kalau misalnya nanti mau dikasih tanaman, sambil memikirkan untuk bagian gabus dalamnya biar tidak jatuh-jatuh, soalnya kalau ringan kan biasanya rawan untuk jatuh. Jadi kalau misalnya ada gabus berarti di atasnya nanti kalau bisa dikasih batu. Nah, ini sudah dikembalikan, cuman posisinya masih kosong lompong. Nah, ini untuk pembersihan teras artifisial atau taman artifisial ya, teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya mudah-mudahan bisa lanjut untuk pembersihan di area yang lain. Jangan bosan-bosan melihat video aku ini, soalnya memang ini kegiatan sehari-hari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.